Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini kita akan berdiskusi mengenai interpretasi radiografi. Oke, interpretasi radiografi yaitu sederhananya cara membaca film radiografi ya. Ya, berikutnya adalah solid inclusion. Apa itu solid inclusion? Oke, salah satunya yang paling sering kita ketemu ya, itu namanya ada slag inclusion, slag. Ya, ini biasanya didefinisikan sebagai inklusi non-metalik atau bukan dari metal. Oke. Contohnya kalau semua di SMAW kita punya ada flux itu, sisa-sisa flux macam tertinggal di situ. Nah, ini terlihat ada di dalam ya, terlihat ada di dalam. Namanya inklusi itu harus ada di dalam biasanya. Dan ciri-cirinya bentuknya adalah kalau tadi sebelumnya berbentuk lingkaran, maka di sini berbentuknya irreguler atau tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Kita lihat kalaupun dia tidak bulat, berbentuk persegi gitu. Terus ada juga agak berbentuk memanjang seperti ini. Ya. Kalau kondisi realnya kita lihat contohnya ini adalah las-lasan bagian pinggirnya ada seperti ini. Ini ada inklusinya. Terus, contohnya ini ngelas ya. Ngelas belum dibersihin belum cukup bersih. Ini menyisakan seperti ini, habis itu ditimpa lagi di atasnya dengan las-lasan berikutnya. Nah ini dia muncul terdeteksi kalau di X-ray atau gamma ray ya seperti ini nanti memanjang gitu ya, nanti dia kelihatan memanjang seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dari solid inclusi. Oke, kita lihat apa penyebabnya. Slag inklusi, slag ini biasanya paling sering terjadi itu di fluxnya untuk welding, contohnya di SMAW ya, di small seperti itu. Kalau sama di MAG atau TIG, kalau sama dia ada silikanya bisa terjadi seperti itu. Nah ini yang paling sering kejadian di SMAW, biasanya cleaningnya nggak cukup bersih. Misalnya harus cleaningnya selain kalau semua kita ngelas ini panjang ya, banyak pas satu ngelas berikutnya pas kedua, ngelas berikutnya pas ketiga, pas keempat, pas kelima. Nah di antara satu pas dengan pas lainnya harus dibersihkan dengan baik. Gak cukup kadang-kadang hanya dengan palu chipping, tapi harus juga dengan gerinda. Nah dibersihkan benar-benar. Nah ini yang sering muncul slag seperti ini. Ya. Nah slag itu kadang-kadang bentuknya beda kecil, ada memanjang, ada bentuknya, intinya dia bentuknya irregular, nggak beraturan. Berbeda dengan gas porositas, dia berbentuk bulat, bulatnya bagus dan sempurna. Kalau slag inclusion tidak. Oke, kita lihat contohnya di radiografi. Ini adalah contoh-contoh dari slag inclusion ya, bentuknya tidak beraturan ya. Oke, ini contohnya dia slag inclusion yang memanjang ya, ini. Ya ini adalah bagian sini, bagian bawahnya adalah root. Kita lihat kalau root di sini bagian tengah, nah, dia ada di tidak beraturan, memanjang seperti ini. Dia adalah inklusi. Ini artinya pada saat dia ngelas root, setelah itu si weldernya dia tidak membersihkan dengan baik di bagian rootnya untuk di ngelas yang berikutnya. Nah ini bisa terjadi seperti ini. Nah nanti tolong berhati-hati untuk slag inclusion ini dengan undercut ya. Nanti ada bedanya. Kalau biasanya inclusion dia biasanya relatif lebih tipis inclusion. Kalau undercut nanti ada beda lagi, dia lebih tebal, lebih ini. Nah kita harus seperti detektif lah intinya di interpretasi radiografi ini, kita harus benar-benar mengamati dengan baik dan dengan sesuai dengan logik. Kita harus banyak pakai logika di sini. Oke. Nah sekarang berikutnya kita akan membahas mengenai lack of vision atau ya isiannya kurang gitu ya sederhananya. Ini contohnya kalau sama kita ada base metal, ada las-lasan. Nah ini adalah las-lasannya, dia las-lasannya kurang seperti ini. Las-lasannya kurang. Oke, seperti ini. Bisa kurang juga di sebelah di sisinya. Kalau di dalam, kalau di atas kelihatan mudah ya, agak visual bisa. Nah, kalau di dalam di bagian satu nih. Ini pengisiannya kurang di bagian nomor satu. Atau kadang-kadang dia ngisinya kurang di antara satu pas dengan pas berikutnya. Oke. Okay. Ini kenapa biasanya terjadi karena satu, skill welder-nya kurang gitu ya.
Habis itu cara menggerakkan elektrodanya juga kurang bagus. Terus ya kadang-kadang bisa terjadi arc blow atau ini pada saat ngelas busur listriknya, apinya kita bisa kemana-mana. Terus ada juga arus dan voltase penyetingan yang kurang, yang nggak benar gitu. Terus bisa juga karena travel speednya, kadang-kadang kalau keburu-buru bisa juga seperti ini terjadi. Oke, terus ada cleaning di antara satu pas dengan pas berikutnya, kita bilang namanya intern cleaning, cleaningnya kurang ya. Oke, berikutnya ada namanya juga overlap. Nah ini overlap seperti ini bentuknya. Apa yang menjadikan biasanya paling sering sih slow travel speed ya, terlalu lambat, tekniknya juga kurang, terus juga karena arusnya terlalu rendah ya, ada juga kadang-kadang kontaminasi sehingga tidak terlalu fungsi di bagian sini, bisa terjadi seperti itu. Nah ini contoh overlap seperti ini di bagian toe atau bagian kakinya ya, ini juga overlap juga untuk bad joint di bagian toe nya seperti itu ya. Terus nah ini ada juga defect-defect yang terjadi di bagian root. Nah, contohnya ini ada kurang isi di bagian root, atau kita bilang incomplete root fusion ya, di bagian rootnya ini kurang. Oke, sebenarnya kita tahu kalau di visual ini langsung di reject ya. Ini di satu sisi root, kalau ini kurang di dua-duanya kurang diisi. Oke. Nah, ini biasanya apa yang penyebabnya? Pertama adalah ampernya atau tegangnya kurang. Terus root face-nya, nah, root face bagian sini dia terlalu lebar sehingga penetrasinya kurang masuk gitu. Terus root gap-nya juga terlalu kecil, root gap-nya terlalu kecil. Terus dia ngelasnya terlalu cepat, bisa terjadi juga di sini. Seperti ini incomplete root. Terus masalah sudut dari elektrodanya kurang, bisa juga ada arc blow dan kontaminasi seperti itu. Nah, kita lihat di keadaan realnya. Nah ini adalah pengelasan di mana bagian root dia penetrasinya kurang sehingga di bagian ini kurang fusi, kurang isi. Ini kurang isi. Oke, ini kurang fusi, di sini juga kurang penetrasi, penetrasinya kurang seperti ini. Kalau kita lihat ya memang di sini bagian dari root yang bagian dari fit up-nya masih terlihat ya, bagian dari fit up di sini terlihat. Nah, sekarang bagaimana kita lihat di filmnya? Oke. Contohnya ada lack of a root penetration. Jadi bagian root di sini kurang isi ya. Nah, ini adalah tampilan dari si radiografi. Caranya adalah kita pertama ada bantu garis seperti ini. Nah, kita pastikan di tengah-tengah gitu ya. Nah, pastikan bahwa dia ada di tengah-tengah. Oh, berarti cacat itu indikasi yang kita lihat berada pas di tengah-tengah. Oke, berarti pas ada di tengah-tengah dan ini berbentuk garis. Garisnya garis lurus. Harus lurus. Nah, kalau saya lurus seperti ini, maka bisa kita pastikan bahwa pada saat dia ngelas di bagian fit up yang bagian sini belum terpenetrasi las-lasan sehingga garisnya lurus. Seperti ini. Ini ya, ini adalah kurang atau kurang penetrasi di bagian rootnya, isiannya nggak nyampe ke sini. Nah sekarang berikutnya sebelah kanan ini adalah kurang isi, tapi yang di bagian root yang satu sisi kita bilang di sini satu sisinya kurang fusi. Sebelah kanan oke, dia udah fusi, tapi sebelah kiri kurang fusi. Maka jadi untuk mendeteksinya kita tahu, oke, pertama gini. Ini bagian yang berwarna paling putih, tengah ini kita lihat ini paling lebih putih daripada yang lain. Ini adalah dia daerah rootnya ya, bagian putih ini. Oke, nah sekarang kita bantu dengan garis. Nah bagian ini, oke, ini bagian tengah, ini tengahnya. Dan kita lihat dia yang indikasinya kita agak geser, ternyata dia agak sedikit dari tengah itu agak geser ke kiri sedikit. Nah agak kiri. Nah kalau seperti itu maka kita harus melakukan kecurigaan bahwa ini terjadi di salah satu bagian rootnya saja, sebelah kiri ya, dan dia bentuknya lurus, garisnya lurus. Kalau lurus itu berarti memang di sini bagian fit up, bagian root face nya belum ke isi dengan logam las-lasan seperti ini. Oke,
sekian sampai di sini untuk materi solid inclusion hingga sampai cacat di bagian root. Terima kasih. Assalamualaikum.